Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan diseminasi HKI yang diikuti sebanyak 33 orang peserta UMKM Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi tahun 2021. Pada Senin 15 November, bertempat di salah satu hotel ternama di Jalan Patimura, Simpang 4 Sipin, Kota Jambi. Kegiatan diseminasi HKI ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi, Hamdan, didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan UKM, Taufik, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan, Ineka Ferianingsih. Adapun narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Asisten Deputi Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Kanwil Kemenkumham Jambi, kemudian dari Dinas PTSP Provinsi Jambi. Dalam laporan panitia penyelenggara, Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Taufik menyampaikan terima kasih kepada peserta maupun narasumber yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi HKI dalam rangka memberikan kesadaran bagi pelaku UMKM serta pentingnya perlindungan HKI dengan tujuan mendorong UMKM untuk mendaftarkan merek dagang ataupun merek jasanya. Sedangkan tujuan diseminasi HKI antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan kesadaran bagi pelaku UKM tentang pentingnya HKI bagi pelaku UMKM. Yang kedua, pelaku UMKM agar bisa mengetahui prosedur akses pendaftaran HKI. Dan yang ketiga, mengetahui permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mendaftarkan HKI serta mencari solusi dan permasalahan tersebut dengan mendengarkan penjelasan dari arahan narasumber nanti. Sementara Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi Hamdan mengatakan, berdasarkan data yang telah dihimpun, saat ini masih sedikit pelaku usaha yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan HKI, baik hak cipta, hak merek, dan desain produk. Hal ini sangat disayangkan apabila para pelaku UMKM belum memiliki kesadaran untuk melindungi hasil inovasi kreativitasnya sebagai aset kekayaan intelektual. Kendati demikian, melalui kegiatan diseminasi HKI ini, Hamdan berharap agar dapat menumbuhkan kesadaran bagi pelaku UMKM tentang pentingnya HKI bagi seluruh pelaku UMKM se-Provinsi Jambi. Selain itu, dirinya menekankan kepada pelaku UMKM agar bisa mengetahui prosedur akses pendaftaran HKI, serta mengetahui permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mendaftarkan HKI dan menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Kepada pelaku UMKM yang tentunya didampingi oleh Dinas Kabupaten Kota dan pendamping, ya, mengharapkan dalam kegiatan ini betul-betul mereka menyadari bahwa hak kekayaan intelektual itu harus didaftarkan. Sebab bagaimanapun konsekuensi daripada apa yang kita buat, kalau kita tidak didaftarkan, kita tidak diakui, gampang orang untuk menyapu. Jadi untuk itu saya tekankan kepada seluruh peserta betul-betul, ya, untuk memahami, ya, bagaimana proses, bagaimana tata cara hak kekayaan intelektual itu untuk didaftarkan. Ini banyak pihak nanti yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.